Ikutan lapar. Ya baper lah, baper dong. Kan harus kitanya baper supaya penonton juga baper. Seperti quote di mantan-manten, anggap aja itu barang bekas yang udah kita sumbangin. Jadi kita udah harus ikhlas. Kesulitan sih enggak, tapi challenge untuk belajar tentang budaya terutama Jawa ya, itu ya lumayan banyak di situ. Arifin kan ganteng, siapa aja cewek juga deket dia udah langsung ngebangun deh ke chemistry-nya gitu. Tergantung Arifinnya juga sih mau nanggepin apa enggak sih. Apa ya? Enggak ah. Enggak cantik terus kok. Enggak, pokoknya percaya deh enggak. Susah-susah gampang, karena ada bagian-bagian yang memang diri-diri Yasmina tuh ada akunya juga, tapi juga banyak yang berbeda banget dari aku gitu. Jadi emang harus pelajarin, harus merasakan, harus memposisikan diri menjadi orang dalam posisi tersebut dan lain-lain. Sudah? Kena emang stress eater gitu. Jadi dia setiap kali stres, dia pasti akan makan. Setiap kali dia depresi, pokoknya pasti akan makan. Jadi cara dia kabur dari masalah dengan ngemil. Ya ikhlasin aja, ya mau gimana lagi. Gini, kalau misalnya kita udah sama mantan udah selesai, ya udah kita ikhlasin aja bahwa itu emang gak jodoh. Jadi kalau dia memang sudah dapet jodoh yang lain, ya udah kita justru seneng sama, kita seneng buat dia dan seneng bahwa dia sudah bisa melanjutkan hidupnya dan sudah memiliki hidup yang lebih baik. Keikhlasan. Bagaimana cara ikhlas, bagaimana cara nerimo, bagaimana cara mendengarkan dan menuruti kata-kata orang tua. Jadi banyak sih yang belajar, banyak belajar soal adat Jawa juga. Banyak banget yang belajar soal oleh Surya. Ya gini sih, kalau prinsip aku adalah bahwa ya kita yang menjalani hidup kita, jadi kita yang menentukan arah hidup kita. Jadi mau gak mau, kalau kita merasa itu jalan yang paling tepat dan jalan yang bikin kita benar-benar bahagia, ya kita harus memperjuangkan itu. Kalau emang udah mantan sih ya biasa aja sih kalau ketemu. Kalau aku ngelihatnya mantan itu kan pernah menjadi bagian penting dari hidup kita, dan kalau kita udah mantan ya kita putusnya baik-baik, habis itu ya jadi teman aja. Ada dua sih, satu Forrest Gump, satu lagi itu Life is Beautiful. Life is Beautiful itu film dengan banyak sekali pesan-pesan moral yang kuat tentang keluarga, tentang cinta, dan lain-lain. Jadi aku sih suka banget sama film itu, dan Forrest Gump juga sama sih, tentang cinta dan keluarga juga. Pernikahan adat Jawa, karena aku sendiri satu, belum pernah nikah, kedua, nggak ada Jawanya. Jadi buat aku ini dua pengalaman yang sangat menarik yang terjadi dalam satu hari. Terutama ya ternyata bahwa pernikahan adat Jawa tuh adatnya banyak banget dan banyak banget peraturannya yang harus diikutin. Tata keramanya tuh juga jelas banget. Yang paling menarik ini sih injek telur. Jadi itu yang buat gue yang menarik sekali gitu mengalami proses itu. Aku orangnya emang suka mengelola keuangan aku, dan ya bisa dibilang sampai sekarang cukup baik mengelola keuangannya, nggak ada utang, nggak ada apa-apa, jadi relatif aman sih sampai sekarang. Ya kamu jangan boros, hemat-hemat, kalau ada diskon kejar. Terima kasih semua yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik dan kadang-kadang membuat aku bingung. Sampai kita berjumpa di tanya jawab yang berikutnya.